Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Selasa pagi menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kominfo sekabupaten kota di Provinsi Jambi. Rakor digelar guna menyamakan resepsi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang boleh disebarluaskan kepada masyarakat. Guna menyamakan persepsi mengenai tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Diskominfo Provinsi Jambi menggelar rakor bersama Diskominfo sekabupaten kota di Provinsi Jambi. Rakor dengan tema peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam penguatan Permendagri nomor 3 tahun 2017 ini, guna mewujudkan Jambi Tuntas 2021. Dan keterbukaan informasi publik tahun 2008 kan sudah sering dilaksanakan sosialisasi. Sekarang ini kita ingin menyamakan lagi persepsi tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Itu bisa menyebabkan apa merah kepala daerah gitu. Jadi tidak seperti dulu lagi bahwa informasi dan dokumentasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah hal yang penting gitu. Sekarang bagaimana memilahnya aja, mana informasi yang dirahasiakan, mana yang harus serta-merta ada, gitu. Itu aja yang jadi masalah. Rakor pengelolaan informasi dan dokumentasi dibuka langsung oleh Gubernur Jambi melalui Asisten 3 Setda Provinsi Jambi Tagor Mulyana Nasution. Dalam sambutannya, Tagor mengatakan, rakor ini sangat penting guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi dan dokumentasi, baik dalam pemberian informasi yang boleh disebarluaskan dan menyortir berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang layak diterima. Ini jelas mana informasi yang sudah bisa kita lepas ke masyarakat, ke media, dan mana informasi yang belum. Kemudian mana informasi yang positif, mana informasi yang hoax. Nah ini perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kita akan bisa mengetahui informasi yang sebenarnya yang berhak mereka terima. Rakor yang dipimpin langsung oleh perwakilan Kemendagri ini, mensosialisasikan Permendagri dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan memberikan trik dan strategi dalam menjaga kerahasiaan data yang dikecualikan. Nah, itu diberikan trik-trik menyusun informasi yang dikecualikan itu. Jadi ASN atau pengelola informasi ini berhak menolak informasi yang diminta kalau itu termasuk informasi yang dikecualikan. Namun dalam mengatakan informasi yang dikecualikan ini tidak semau-maunya, ada uji konsekuensinya terlebih dahulu. Bagaimana menguji konsekuensinya? Nah, itu ada di kriterianya pasal 17 Undang-Undang KIP. Mika Pestaria, JEK TV, melaporkan.